Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Fata Amin tercalon pelakon lelaki TV terbaik Anugerah Seri Angkasa. Meskipun berdepan dengan kemelut rumah tangga, namun ia tidak menghalang akta kacak Fata Amin untuk memantapkan kiriannya sebagai pelakon. Fata atau nama lengkapnya Abdul Fata Muhammad Amin baru-baru ini tercalon bagi kategori pelakon TV lelaki terbaik di Anugerah Seri Angkasa 2024 menerusi drama Matahari Tak Bercahaya. Dalam masa yang sama, aktris Nat Zainal, pelakon TV wanita terbaik dan pengacara Uche Fukada, pengarah drama TV terbaik turut tercalon bagi anugerah tersebut. Tinjauan mendapati pelakon film Mat Kilau tersebut dihujani dengan sokongan daripada warganet, mereka berharap agar mendoakan Fata dapat merangkul trofi di anugerah berkenan berikutan mutu lakonannya yang dilihat semakin baik. Terdahulu, pada 13 September, istri Fata yaitu aktris Fazura memfailkan penceraian terhadapnya di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Subang Bestari Shah Alam menerusi sebutan kes permohonan penceraian yang berlangsung pada 25 November lalu. Mahkamah meminta pasangan selebriti itu menyelesaikan konflik rumah tangga mereka di luar mahkamah sebelum tarik sebutan semula pada 7 Oktober depan. Untuk rekod, Fata dan Fazura mendirikan rumah tangga pada 27 November 2017 dan hasil perkawinan itu mereka dikaruniakan cahaya mata perempuan, yaitu Nur Fatima Aisyah yang kini berusia 4 tahun. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.